ada akal. Nah, posisi akal itu memang berada di antara nafsu dengan hati. Itu posisi akal dalam tubuh kita, ada di antara nafsu dan hati. Nah, sehingga kalau akal murni, itu ada kecenderungan ke nafsu, ada kecenderungan ke hati. Nah, jadi sangat mungkin akal ini kadang memihak ke nafsu, kadang memihak ke ke hati. Sehingga kadang orang sering menganggap sesuatu yang sebenarnya nafsu, tetapi menyebutnya sebagai akal. Contoh sederhana, semisal kalau melihat wajah cantik tertarik, itu masuk akal nggak bagi laki-laki? Sebutannya kan masuk akal, padahal sebenarnya yang benar masuk mana? Masuk nafsu. Nah, itu berarti akalnya memang sudah berkecenderungan kepada nafsu. Nah, sehingga pada saat tadi ada amal baik gitu, ada amal baik, kalau akal murni itu sangat mungkin ada bagian nafsu yang masuk. Ada bagian nafsu yang masuk, sehingga ketika melakukan amal kebaikan, orang jadi pengen dipuji, itu kesannya masuk akal, padahal sebenarnya itu akal yang sudah tercampuri oleh nafsu. Termasuk melihat yang buruk kok ingin, kita katakan itu akal, itu akal yang tercampuri oleh nafsu. Nah, karena itulah biar nanti akal tidak jadi alat bagi nafsu untuk menjerumuskan manusia, maka akal harus dibimbing oleh Quran. Dibimbing oleh Al-Quran. Ya, karena itu kalau di Quran sering ada ungkapan afala ta'qilun, tidakkah manusia memikirkannya, itu artinya memikirkan pakai akal yang dibimbing oleh Al-Quran. Sehingga nanti orang akan selamat. Akan selamat. Nilai lain dari yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita beramal baik ada keinginan untuk dipuji, itu bukan berarti solusinya adalah disembunyikan amal itu. Solusinya adalah dengan Al-Quran. Nah, karena kalau dengan Al-Quran, apakah amal itu diketahui oleh orang lain atau tidak diketahui oleh orang lain, itu jatuhnya sama. Sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nanti apakah amal itu diperlihatkan atau tidak diperlihatkan, maka keputusannya adalah mana yang lebih baik. Kalau lebih baik diperlihatkan, maka diperlihatkan menjadi kebaikan. Tapi kalau diperlihatkan tidak ada kebaikannya, berarti menyembunyikannya menjadi lebih baik. Karena tidak semua amal kebaikan itu bisa disembunyikan. Banyak sekali amal-amal kebaikan itu yang akhirnya nggak bisa disembunyikan. Kayak semisal teman-teman ikut MKAN ini amal baik bukan? Amal baik. Kan nggak mungkin saya pengen ikut MKAN tapi jangan dilihat siapapun. Ya, berarti cari MKAN yang sendirian. Salat jamaah, nggak bisa kita mengatakan saya pengen salat jamaah tapi nggak dilihat oleh siapapun. Ya nggak bisa. Nah, berarti memang masalahnya adalah bukan bagaimana kita menyembunyikan amal, tapi bagaimana keinginan untuk dipuji, yang itu memang tidak bisa tidak muncul sering di dalam amal-amal kita, langsung dibimbing oleh Al-Quran, maka yang muncul kemudian adalah ikhlas. Tapi kenapa keinginan dipuji itu harus ada? Agar kita tidak merasa cukup dengan amal yang biasa-biasa aja. Dan yang penting ikhlas, daripada saya hafal Quran 30 juz, nggak ikhlas nanti nggak ada pahalanya. Dengan saya hafal Quran 1 juz aja lah. Yang penting kan ikhlas, insya Allah pahalanya besar melebihi yang 30 juz tapi tidak ikhlas. Nah, dia sudah menganggap orang lain yang hafal 30 juz menjadi orang yang tidak ikhlas. Nah, sehingga prinsip kita kalau akal dibimbing oleh Al-Quran, insya Allah apapun akan jadi kebaikan, apapun akan jadi kemuliaan. Allahu a'lam.